Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi bersama saya Rike Bumen. Pastinya, salah tangannya kayak gini dong. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lagi bekerja, saya doain semoga cepet utih lemburannya ben buat ngalalin ayah nggak ibu. Sing lagi sakit, semoga cepet sembuh. Oke, pada malam hari ini, sekarang Senin malam Selasa. Malam Sabtu. Oh salah, gue kan malam untung diingetin sama ini Mas Eru. Jane ngerti cuma dok, ben melu ngomong. Oke, sekarang Sabtu malam Minggu ya. Saya ada keperluan mau pulang kampung lagi. Dan ini si Mer, alhamdulillah sembuh. Waduh, peteng guys. Kurang pencahayaan. Nah, kemarin udah di servis di Panda Custom. Waduh, peteng banget. Kurang lightingnya. Ya, semoga di jalan gak ada trouble. Dan hari ini saya mau mudik bareng Mas Eru dan istrinya. Dan nanti ketemu Mas Rang dan teman-teman ya, yang mau perjalanan mengdi Sumbawa ya. Sumba beda mboding. Ya wis, pokoknya mau perjalanan ke Sumba, nanti ketemu di Galaksi. Oke. Bismillah. Akhirnya nyampe juga. Oke. Ini Mas Rangnya udah datang ini ya. Jam 12 istirahat 10 menit. Dan ini yang itu teman-temannya. Dan ini yang punya bengkel. Prepare. Persiapan. Ngantuk kabora? Aman, lanjut. Baik. Tuh, sekarang jam 12 lewat 10. Kita cus OTW Cirebon. Oke, sekarang baru sampai Terawang. Nah, tadi si Mer itu ikatannya kurang kenceng ya. Sekarang udah beres lagi. Ini lagi rest di Karawang. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang jam 2. Baru sampai Kerawang dan Mas Eru ini kenal potnya bocor, kena satu apa kena kerucut kan. Dan yang varionya ke depan udah di tetot, gak ada responnya, jadi satu di depan ya. Dan ini motornya Mas Rang. Warna-warnanya udah ada gitu kan. Nih, harus suruh pakai knalpot standar. Ya kan? Ngajal ya. Rungkat, Cuk. Minimal standar. Nah, ini kan ada stiker ini. Oh iya, ini nih. Standar saja. Terima kasih Panda Custom. Bibi ngantuk ya? Iya. Kok kopi dapat belum? Oke, ini setelah bermacet-macetan, tadi ada truk jungkel, macet parah ya. Sekarang jam 3. Ini mau isi bensin dulu itu Vario 160 nya di BBM. Oke, ini masang ketemu teman-temannya. Oh.
Oke, sekarang jam 4 ini istirahat dulu. Nah itu Mas Heru kembongan dan ngantuk. Nih ada berapa motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 motor. Mantul lagi pada ngopi. Yuhu. Nih. Oke, alhamdulillah ini habis sholat subuh, kita mau prepare-prepare, mau lanjutin perjalanan 8 tur lagi. Cirebon masih 1 apa 2 jam lagi. Ini posisi lagi di pom bensin Indramayu. Ya, tuh. Habis subuhan, gas lagi, oke. Isi BBM dari Bekasi saya isi 20.000 dan tadi di Subang isi 20.000 dan ini isi 22.000. Apot-apotan materinya keren. Oke, kita sudah selesai sarapan pagi, ngopi dan ini prepare mau OTW lagi dan oke, kita race ketiga. Masang ini TDR yang mana?
daerah Tegal, sebentar lagi Pemalang. Oh, sebentar lagi jadi Pemalang. Jadi kita enggak lewat sini, Tegal Kota. Tadi kan kita lewat Lingkar. Pantasan aja beda itu. Apanya? Iya, bedanya kan aku tahunya kan alun-alun Tegal ya, makanya wah wow, beda. Mas Ari makan dulu. Ya, ini mau makan. Oh, oke. Okay. Dan ini mau ngisi perut ya. Nah, ini Mas Ari. Aduh. Tahu tempe Madang. Kan? Ya wis kayak gue kan. Tapi selerane pade. Kowe kayak gue, Bu ya. Kayak gue Bu pade. Sayur niki. Iya. Rasanya cumi-cumi. Sedek mawon. Oh, serat-serat anu nang dalan pun. Wes. Ya, goila-ila. Eh, telur dadar. Pun. Eh. Boten usah ngene kok mawon. Boten telur dadar man wis. Iku wis anget tawar ngeten. Wonten. Ya. Nang Jawi ya. Oke. Madang izin lur. Pakai ora popo, pakai ora popo. Pokoke breng breng breng. Bapak rumah orang. Ya emang rumah orang. Mbak kalau bapak ada. Iya, Mas Eru kalah cepat. Mas Eru kalah cepat sama gua Mas Ari. Motor motor hilang langsung. Kalau gua mah gua guyur, Mas. Eh, gua duluan yang ngantuk. Berarti kan gara-gara gua ngantuk. Kan enggak sampean seperti lu nanap. Ah, ngikut lah. Kamu udah. Tapi ini makanya matanya kuat. Langsung masuk ke vlog gua dia. Iya, gua bangun. Dalam setahun tidur cuma berapa menit hitungan ya. Bangun. Mau kembali. Halo, guys. Kita persiapan lanjut gas lagi ya. Sekarang jam 12 lewat 11. Ini masih ngantuk ini. Lanjut. Ini sudah bersih tadi di lap-lap. Oke. Nanti kemungkinan saya lewat Randu Dongkal ya. Dari sana itu ke kanan. Oke, bismillah. Aku pamit sekalian ya di sini. Apa? Pamit sekalian di sini. Pamit di sini. Iya. Apaan? Enggak. Harus lewat mana? Enggak mau. Ikut sampai Jogja. Kemalaman ngarang. Jangan dong, ikut dong. Mau turun lewat mana? Hah? Mau turun lewat mana? Mana sih? Kan kalau ke sini tembusannya Randu Dongkal. Iya sih. Bisa di situ. Iya. Siap. Boleh ya? Boleh dong. Jadi Mas Ari. Iya. Makasih Mas Ari. Ya. Sampai ketemu lagi. Amin. Jaga. Iya Mas. Siap. Matur suwun Mas. Hati-hati di jalan. Ya, hati-hati baru. Yang lewat Randu Dongkal ya. Meng kanan. Belok. Sempor. Ora arep bareng. Aduh. Kalau moyo gagal nih. Nah ini guys,
jalan yang mau ke Randu Dongkal ini ya. Selamat datang Kabupaten Pemalang. Nah, ambil kanan. Oke. Nah, ini jalurnya jalan menuju Randu Dongkal ya. Ini apa cuma satu, jadi ya kayak gini ya. Tapi ini nanti gue film. Alhamdulillah sedang ikut bersama Mas Ang ya. Pasir Pantures. Tahu jalan ya. Kita gas lagi ya. Nanti kalau ada jalan yang bagus saya shoot lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita beli dulu es. Bu, es bu. Asa pintenan. Hah? Asa pintenan. Es teh, si kawan ibu enten. Ya? Kami ibu enten. Batang ibu. Enten. Jalan di Panjaitan, Bojong Batak. Kita beli es teh dulu. Ini suasananya seperti ini daerah Pemalang. Mantap. Gak kalah sama yang di Jakarta ya. Es teh manis Solo, es bola jeli, dan bola sini. Mantap. Kita nyeruput dulu ya. Panas-panas nyeruput aja gitu. Seger banget lho. Ini perjalanan santai buat Mas Lang, Mas Rang dan teman-teman. Hati-hati ya di perjalanan yang mau ke Sumba. Saya pulang ke Kebumen dulu misal di Pemalang, karena besok hari Senin mau ada urusan, urusan keluarga. Oke. Mantap. Keren. Sekarang di daerah dari Panjaitan ya, ya. Kita lanjut gas lagi, mudah-mudahan gak hujan. Oke. Oke teman-teman, saya baru sampai Tugu Selamat Jalan Kota Pemalang. Nah, kalau ke Kebumen kita ke sana terus. Kita nikmati perjalanan kali ini lewat Belik ya. Saya udah janji kepada kalian, katanya Mas pulang lewat Belik ya, yang saya Mas Randi Susanto. Oke, kita gas lagi. Thank you.
Oke guys, alhamdulillah ini aku udah menginjakan kaki di daerah Belik. Ini ya sudah memenuhi permintaan subscriberku tuh. Keren banget anjir. Nah ini lihat jalanannya nanjak turun, lihat liuk kanan kiri. Tuh ada bus telolet. Sumpah, terima kasih Belik, mantap. Oke, saya mau melanjutkan perjalanan ke Kebumen lewat Sempor. Oke, yuhu. Oke guys, aku baru sampai Tali Kebing. Dan ini mau nanjak nih, mantap ya. Suasanya seperti ini, misi merah lembah aman itu ya, nggak ada trouble apa pak. Bentar lagi kita ngelewatin Sempor ya, mantap ya. Oke, yaudah saya mau lanjut lagi menuju jalur Sempor nanjak-nanjak. Alhamdulillah sudah sampai cukup perbatasan Purbalingga. Oke, kita berhenti sebentar. Nah, kita berhenti sebentar di sini. Oh, nah ini dia ya. Sekarang jam 3. Sekarang jam 3, saya baru sampai perbatasan Purbalingga jam 3 ya guys ya. Nah ini tempatnya Mas Agung Ventur Vlog, tapi sekarang udah nggak ngonten. Alhamdulillah ya, iya ada tayo itu guys ya. Tuh ada tayo itu guys. Tuh tayo itu tuh. Alhamdulillah simel aman, nggak ada trouble sama sekali. Terima kasih Panda Custom, mantap. Oke, saya mau lanjut lagi lewat jalur Sempor. Yuhu. Oke ya guys, ini aku udah sampai Banjarnegara dan ini mau ke Kebumen lewat Mandaja. Jadi ke kanan sana ya, ke arah Sempor ya. Oke lur, kali ini aku udah lewat. Gak pake, ngerti aku lagi ngerekam. Ini bendungan Kali Sapi nih, kurang salah. Nah ini jalan menuju bendungan Waduk Sempor nih, kesukaan para teman-teman yang kemarin mor ini suka miring-miring di jalur Sempor. Thank you.
Oke lur, alhamdulillah saya sudah sampai ini Sempur. Ya. Sekarang jam 15.20 nih, seperti ini. Buat San Mori nih, teman-temanku kalau San Mori nikung-nikung miring-miring di sini ganti marinya. Alhamdulillah. Aman, terima kasih pokoknya, terima kasih sama Bapak Panda Custom nih. Tuh, ya terima kasih si Mel, masih glowing. Tadi aku lap-lapin, nggak aku cuci, nggak kena hujan, alhamdulillah tuh. Si Mel mantep ya. Mantul. Tuh. Istirahat dulu lah ya, sambil menikmati indahnya sore hari di Waduk Sempur. Ini belum waduk, ini cuma kali doang. Waduknya ke sana ini ya guys ya. Kalau waduk ke sana. Nah, ini ke sini. Saya mau ngesut-ngesut aja. Tuh. Sore hari di Waduk Sempur tuh, mantap. Ya. Keren. Oke, jadi pengalaman pulang dari Lebaran ini 2 minggu di perantauan, pulang lagi karena ada hajat ya. Karena ada hajat ini, adanya mamaku itu mau berangkat haji dan saya harus pulang buat menghadiri pengajian. Pokoknya si Mary itu habis BBM kurang lebih 130 ya. 130 ya, nanti sampai rumah udah full. Ini paling baru 80, nanti aku isi lagi biar full, biar di rumah yuk, biar di rumah nggak kosong kayak gitu ya guys. Ini suasana enak banget, sejuk, sepoi-sepoi. Terima kasih ya buat Mas Rang dan kawan-kawan sudah mengajak saya buat motoran bareng. Mas Rang itu mau ke itu Sabang kayak gitu ya guys ya. Saya doain apa ya, hati-hati di perjalanan, selamat berangkat, selamat pulang, selamat juga. Oke ya guys, cukup sekian saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.